Halo semuanya, balik lagi sama gue, Kevin Jonathan. Jadi di video kali ini, gue bakal lanjutin mainin games Idle Legend. Dan untuk video kali ini, gue akan menghibur kalian lagi dengan konten pemersatu bangsa, yaitu gacha summon lagi, ya kan? Dan kali ini gue udah mempersiapkan semua bahan yang bisa dilakukan untuk gacha summon hero. Dan gue gak peduli mau dapat hero apaan, gak peduli, yang penting kalian bisa terhibur dengan konten pemersatu bangsa ini, ya kan? Jadi buat kalian yang udah penasaran, tonton aja terus video ini sampai habis. Dan jangan di skip iklan yang ada di video ini, ya kan? Dan juga buat kalian yang belum subscribe YouTube channel ini, gue mohon klik tombol subscribe untuk beri dukungan pada YouTube channel ini, agar YouTube channel ini bisa berkembang lebih baik dan bisa mencapai angka 2000 subscriber. Jadi langsung aja gue kasih waktu dari 1 sampai 5. Gue harap kalian mau klik tombol subscribe, oke? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gue harap kalian mau klik tombol subscribe untuk beri dukungan pada YouTube channel ini, agar YouTube channel ini bisa berkembang lebih baik dan bisa mencapai angka 2000 subscriber. Digaskan ya, oke? Dan jangan di skip iklan yang ada. Terima kasih. Jadi seperti apa yang udah gue bilang di awal, jadi gue bakal bikin konten yang akan menghibur kalian, konten pemersatu bangsa, melakukan gacha summon hero lagi. Gak peduli mau dapat hero apaan, yang penting kalian bisa terhibur, ya kan? Tapi sebelum gue melakukan summon, gue pengen tunjukin dulu semua persiapan bahan untuk gacha summon kali ini, ya kan? Nah, kita ke ransel. Jadi gue udah siapin kupon summon atau summon scroll itu sebanyak 87. Terus juga ada pencarian harta yang emas, itu udah gue persiapkan 5. Terus juga kristal peramal, itu gue udah siapin 5 biji, ya kan? Nah, jadi dengan item-item ini gue akan bakalan melakukan gacha summon hero lagi. Semoga aja gue bisa dapat garaga ya semuanya ya, terus jadiin ke bintang 10. Terus di sini ada fragmennya juga. Di sini gue ada si Balrog, terus juga ada si Galadriel, terus juga ada fragmen acak bintang 5 yang gue tahu dapatnya bakalan itu aja. Kalau nggak Karzan, kalau nggak Galadriel, kalau nggak si siapa namanya tuh, si Medusa, kalau nggak Odin, segala macem pasti itu nggak jauh-jauh. Gue udah siapin fragmennya 261, jadi sekitar ya 5 kali gue bakalan bisa ngebuka ini. Terus juga ada yang lain-lainnya bakal gue buka. Terus di sini, di sini itu udah penulisnya, jadi gue bakalan gue buang-buangin dulu yang nggak perlu, ya kan? Kita ke rumah pengorbanan dulu nih. Pokoknya tuh yang bintang-bintang 3 ini yang udahlah, kita korbankan aja lah, kita korbankan, ya kan? Tidak peduli gitu dengan mereka yang bintang-bintang 3 yang kastanya sangat-sangat rendah gitu, ya kan? Nah, kita korbankan dulu. Dan di sini sebelum gue melakukan gacha untuk summon, gue udah cuci tangan, ya kan? Gue udah cuci tangan bersih biar tangan gue wangi. Terus juga gue udah pakai hand sanitizer biar tidak ada virus-virus bala yang menempel di tangan gue gitu. Nah, terus juga gue bakalan ganti nickname, ya kan? Sebelum gue melakukan gacha-gacha summon ini, gue akan ganti nickname. Nah, nicknamenya itu kira-kira semoga berkah kali ya, karena kita kan lagi pengen gacha. Semoga apa yang kita harapkan itu menjadi berkah, yaitu mendapatkan hero-hero yang bagus, ya kan? Kita ganti semoga berkah. Semoga nggak cukup, cuk. Semoga berkah. Anjay. Oke, kita udah ganti namanya semoga berkah. Jadi semoga aja berkah di gacha summon kali ini, ya kan? Oke, jadi gua udah kurangin hero-hero gua. Terus juga gue udah nunjukin ke kalian isi dari ransel gue apa. Terus juga kalau misalnya kita ke fitur summon, gue udah ada 1820 summon teman, 24 summon dasar, yang pastinya ya bintang 1, bintang 3 akan menghampiri gue.
tapi nggak apa-apa, kita pengen menghibur aja di sini ya kan, gitu. Oke, tapi sebelum gue melakukan summonnya atau gacha-gachanya, buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya kan, di subscribe dulu. Terus juga kalian komen, first komen kalian terhadap apa yang akan gue dapatkan pertama kali ya kan. Oke. Jadi pemanasan dulu lah, pemanasan dulu ya kan. Pemanasan dulu ya, biasanya kecil-kecil di summon dasar gitu ya kan. Kita di summon dasar dulu nih, kecil-kecilan aja gitu. Alah, ya kan, dapatnya kan. Ini tuh masih pemanasan, masih masih pagi ya kan. Gue dihadapkan dengan gacha-gacha summon, berarti gue olahraga paginya tuh summon gitu ya. Nggak push up, nggak sit up, karena ini gue record pagi banget. Gue bangun, gue langsung record gitu. Tadi 24 ya. Oke, seperti biasa, gue akhir-akhir ini lagi senang banget pakai metode yang gue uji coba di video yang sebelumnya. Kalian bisa datengin aja, karena menurut gue dengan metode ini, entah kenapa tangan gue tuh, bukan tangan gue, tapi kehokian gue tuh naik gitu. Terus di sini gue akan summon teman, ya kan? Dapatnya bintang 3 pasti. Widih, bukan bintang 3, bintang 2. Aduh, pusing. Sans, pemanasan ya kan, pemanasan. Set, langsung aja nih summon level tinggi ya kan. 10 kali, enggak usah dipikir panjang, langsung. Oke, langsung aja. Red. Aduh, gila. Siren. Oke, bintang 4. Awalnya bagus. Bread. Oke, Karzan. Gak jauh-jauh dari Karzan. Biasanya dapat Karzan kalau misalnya summon 3 atau 4 itu udah pasti fix, but the fix. Sah. Dapat EX. Oke, nice ya kan? Dapat bintang 5. Ha. Keren. Not bad. Untuk awalan not bad ya kan? Berkah banget nih, gue udah ganti nickname ya kan? Oke, lanjut lagi ya kan. Lanjut lagi. Haduh. Gue bang korbanin dulu nih si bintang-bintang tiganya ini semua nih. Korbanin dah semuanya dah. Oke ya kan. Sekarang lanjut lagi kita summon. Summon lagi. Iya, seperti kayak tadi, awalannya selalu diawali dengan azing ya, jangan kasar, kita sebutnya azing. Oke, dapetnya Mimi Perry. Oke, aduh, ini si Cerberus ini bisa bintang 10 kagak sih? Bisa nih, langsung gue bikin bintang 10 nih. Baik banget dupnya. Bener dah, asli. Oke, not bad. Langsung ke saman teman, ya kan. Pusa kelamaan. Langsung aja. Pasti dapetnya bintang 2 karena tadi bintang 3. Ya kan? Bener kan? Hah, oke. Tarik napas dulu. Ingat, di sini gue udah cuci tangan, di sini gue udah pakai hand sanitizer, tangan gue udah antivirus, tangan gue udah antibala, udah nggak ada bau-bau lagi di tangan gue, udah wangi. Gue yakin kali ini bisa nempel bintang 5. Bodo amat itu apaan aja, yang penting bintang 5 ya kan. Semoga berkah sesuai nickname. Siren lagi, ya ampun, dejavu. Anjay, PHP. Oh my god. Enjoy gak apa-apa ya kan. Siren, terima kasih. Langsung ya kan. Digaskan, bodo amat.
Dia tahu-tahu lagi si kampret tuh. Ini gue 6 kali nih nyobanya. Dapatnya Achilles bintang 4 di sama teman ya, not bad lah ya. Langsung aja kita ke summon level tinggi, ya kan? Gak apa-apa, dua kali percobaan satu bintang 5 itu awalan yang ya tidak terlalu bagus, tidak terlalu buruk, ya medium lah ya, medium. Langsung diklik aja, diklik gitu. Oke, hero dark udah peluang hero kegelapan nih. Gue mencium-cium bau bintang 5. Ya ampun. Bisa ganti nickname lagi gak sih? Jadi semoga tidak berkah. Bisa gak sih semoga tidak berkah? Ampun dah. Tiga kali percobaan dapatnya Karzan. Ya ampun, olahraga macam apa ini yang gue lakukan? Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Demi kalian, menghibur kalian di pagi hari yang sangat indah ini, yang sangat terang. Kita memulai hari yang baru dengan gacha-gacha summon ya kan. Langsung kita korbankan nih semua nih. Lah. Pusing lo, pala lo. Langsung lah ya kita summon lagi. Oh mungkin sebelum summon kalian harus klik dulu nih tombol subscribe. Diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena mungkin sistem dari summon dasarnya melihat kalian belum klik tombol subscribe. Oke, jadi diklik dulu tombol subscribe. Dan juga jangan di skip-skip iklan yang ada. Di like ya kan, di like sebanyak-banyaknya. Ayo ya buruan-buruan. Gue hitung dulu 1-5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. 10 kali di saman teman. Ya, dapet itu pasti. Pasti gak mungkin bintang 5. Nice. Cakep. Dapet bug. Not bad. Hehe, not bad. Oke, langsung. Halo. Bisa gak sih ini banner background sama level tinggi, jangan si Oracle gitu ya mukanya, si Garaga aja gitu. Jadi player-player yang pengen gacha tuh udah langsung dihantui dengan komuknya Garaga gitu ya. Bisa gak sih? Tolong nih ya. Di next update berikutnya tolong nih wallpaper background dari sama level tinggi diganti gitu, muka Medusa ya atau Garaga. Hah, langsung dah. Ya ampun. Tahan emosi, tahan santai kan, tahan emosi, tahan. Nggak apa-apa, santai, pasti ada berkah di balik ini semua. Santai, chill ya kan, karena ini buat kalian, menghibur kalian semua ya kan. Nggak apa-apa, kalem. Tapi bakal langsung summon lagi 1x1 karena ini baik. 1x1 1x1 nih 10 kali. Wah, mending 1x1 dong kayak gini. Lumayan dapatnya Athena. Ya ampun. Oke, Doomsayer ya, enggak apa-apa lah. Oke. Ya sama aja 10 kali dengan yang 1x1 ya dapetnya bintang 5. Mungkin di chat dulu kali ya, di chat dulu kita ke chat dunia.
Mau gacha. Semoga berkah. Langsung. Langsung. Oke, diklik lagi, diklik. Entah kenapa tuh tangan gue enteng banget gitu, kayak kliknya tuh kayak enak banget ya kan. Ya, ya ampun. Gak apa-apa, santuy. Karena gue udah mental gue tuh udah kebentuk gitu ya. Mental gue udah kebentuk ya kan. Jadi gue udah terbiasa karena free player sudah tidak heran dengan kemunculan-kemunculan seperti ini gitu. Yang penting kalian bisa terhibur ya kan. Sans gitu. Gue juga sans. Gak apa-apa, bodo amat dapatnya apaan. Gue cuma mengharapkan dapat hero yang bintang 5 aja. Udah itu aja deh intinya dah. Satu kayak satu lagi. Ah, Catherine. Oke, nice lah, lumayan. Oke, Gushion. Hah. Ini jam berapa sih? Ini jam 9 ya? Ini ngapain gua share, anjay? Gak apa-apa. Langsung. Udah gue bilang kan di awal, kalau Karzan tuh lu kalau gak dapetnya 1 2 3 4 tuh ada pasti asli. Oke. Menarik. Sangat-sangat menarik gitu ya. Langsung aja kita mah belilah, bodo amat. Buat kalian semua gua hibur ya kan, buat kalian semua. Gak apa-apa. Kan langsung, tidak peduli. Kita mah gas aja lah, terobos aja lah anjing. Gushion. Langsung ke kuil peramal ya kan. 7 biji nih gue bakalan. Ntar gue liat dulu nih. Kayak gue bakalan di api aja lah. Main api aja kita ya. Main api. 7 biji. Jangan di api semua nih, nanti gak seru. Oke, satu-satu aja kali ya, satu-satu gitu. Sah, kita lihat. Gue tuh pengen Medusa tuh. Medusa tolong lah ya, tolong ya. Sistem Medusa nih, gue klik. Huff, dapatnya Gandalf. Gak apa-apa, awalan. Alah, api aja lah cu. Udah upload nih. Ini kayaknya nih. Kalian komen di bawah. Siapa yang dapat Dark Lord di sini, tolong komen di bawah. Ya kan? Gua enggak tahu nih di sini ada tulisan hadiah atau pajangan nih, kayaknya tipe nih, kayaknya ini pajangan deh. Ini kayaknya pajangan bukan hadiah. Yang hadiah tuh yang bawahnya nih. Sebenarnya ini bukan hero bintang 4 peluang drop hero. Kayaknya ini tipe nih, bukan 35% nih. Tapi 1000% kayaknya 1000% deh. Oke, nice. Ya ampun.
Aduh. Nggak apa-apa, santai gitu ya. Santai, santai. Kalem, kalem. Di sini mukanya gue tutupin aja nih. Sekarang kita dikonversi hero, ya kan? Gue sampai bingung gitu, asli gue sampai bingung. Nggak bohong, gue sampai bingung banget, bingung. Gue mau ngapain pun bingung gue. Kita Google peramal aja. Terus kita konversi hero-hero kita. Dan enaknya mungkin Seraphim kali ya, Seraphim. Dan Seraphim ini si EX ini nggak perlu nih. Oke, EX, gue harapkan si EX ini berubah jadi Valkyrie, kalau enggak si Loki lah ya, tolong gitu. Tolong berubahnya yang bener gitu, yang pasti bagus, tolong ya. Boom. Phoenix not bad, ya kan? Dari manusia ke burung, oke, mayan. Lanjut lagi. Ini si Barlock ini. Oke, semoga dapetnya. Tolong lah gitu ya. Gue udah summon scroll. Udah habis, ya kan. Ya, gue mengharapkan dari sini hero-hero yang menurut gue itu gue butuhkan sekarang. Oke, langsung. Ih, Prometheus not bad, asli. Terus Wait, santai. Sebelum lanjut, kalian subscribe dulu ya. Sembaring gua ngeliat hero, kalian subscribe dulu. Kalian subscribe dulu ya, subscribe. Oke, langsung. Kita ke Karzan ini lagi. Ha, Karzan berubah jadi apa? Kita lihat, boom. Sumpah gue penasaran. Gue yakin nih, gue simpan. Barlock berubahnya jadi Karzan lagi. Hebat bet, asli. Ih, ngelik. Ih, gak ada. Astaga Tuhan. Mending Barlock gue, asli. Gak apa-apa, Sans ya. Udah banyak banget nih hero. Apa gitu. Oke, kali ini kita bakal spin ya kan. Di spinnya udah banyak banget nih, 102 nih. Banyak banget dah asli. Hah, kita bakal refresh, kita cari nih yang refreshnya bener lah. Enggak ada ini bintang. Kenapa jadi buruk? Kita lihat dulu di perjalanan ini ada gak sih. Gak ada yang bisa dipercepat gitu ya kan. Kenapa gitu, tolong. Mungkin ini diam. Aduh ngelag gak tuh, ngelag. Di saat-saat genting ngelag gitu. Ya ampun. Gak apa-apa, santai. Ini adalah uji coba gitu, uji coba. Duh, kurang lagi. Mana sih tuh? Kita klik lagi ya kan. Aduh, pusing. Aduh, ini apa lagi ini pulsa ya? Santai ya, sebelum ini gue lagi mencari dulu nih, nyari akal gue. Caranya gimana ya?
Ya udah lah ya. Ini kayaknya, tapi nggak ada bintang 5-nya, cu. Sering gue jadi sering gue. Berliannya nggak cukup lagi. Bisa dapat bisa dapat berlian gratis gak sih? Kayak kita mencari-cari dulu nih, nggak ada yang bisa dapat berlian gitu ya? Ya ampun. Halo, 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 halo. Gak apa-apa, udah langsung aja lah, digaskan aja lah. Kita incernya ini si Essence, Essence Pramal ini nih. Semoga dapat dagger lah ya, dapat dagger lah. Sans gitu ya kan, pencet-pencetin aja Sans. Kalau Sultan tuh 100 tuh, aduh. Capek-capek. Diklik dulu tombol subscribe buruan, buruan, buruan ya kan. Tuh hampir semuanya kebeli cuy. Klik-klik lagi ya kan. Gak apa-apa, gak ada bintang 5 gak apa-apa. Yang penting kalian terhibur gitu ya. Dapatnya apa? Oke, oke. Klik terus. Klik terus. Oke, udah habis. Dapat dagger, dapat semuanya. Ini kita terima-terima aja lah ini ya. Oke. Oke. Sans. Sekarang kita yang ini. Oke, setidaknya gue dapetin pedang merah lah ya. Setidaknya itu. Tolong. Oke, not bad. Ini kenapa run mulu sih? Ayolah, tolong lah, tolong gitu ya. Ih, manis pasti koin. Kita refresh. Oke, kali ini gue bakalan dapet fragment pasti. Oh tidak, dapet koin. Nice ya kan, nice. Oke, sekarang kita ke fragment ya kan. Jadi di fragment ini gue udah pasti dapet bintang 5, tapi gue nggak tahu apaan. Jadi buat kalian yang udah penasaran, langsung aja diklik tombol subscribe sekarang juga ya kan. Klik tombol subscribe dulu, klik dulu ya kan. Semoga aja kali ini dapatnya bagus, oke? Okay. Pertama Galadriel pasti fix, lumayan Galadriel, Barok kan. Diklik aja langsung semuanya. Bukanya satu-satu dong, enggak, jangan sekali 5, nanti enggak ada durasi ya kan. Sah. Oke, mungkin developernya pengen lihat gua naikin Galadriel, enggak apa-apa, positif aja kita mah. Sah. Oke, Dracula nggak jauh-jauh. Wih, gaming, ya lumayan lah gaming. Sedang mengobati hati gue. Hah, Scubus not bad. Oke, Serapim. Jadi, inilah beberapa bintang 5 yang udah gue dapet. Gue sangat senang tentunya, yang penting kalian bisa terhibur. Dan apa ya, gue ada satu akun lagi yang summon itu lebih banyak dari ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat konten pemersatu bangsa lagi, yaitu gacha summon-summon apapun itu, kalian like aja video ini minimal 100. Jam 100 lah, iyalah minimal 100 lah ya. Kalian kan pasti mau gitu melihat konten pemersatu bangsa. Di like video ini sampai 100 like. Di share ke teman-teman kalian, semua medsos apapun itu yang kalian punya. Dan juga apa ya, jangan lupa di subscribe ya kan. Jangan lupa di subscribe YouTube channel ini. Kita sama-sama kembangin untuk mencapai angka 2000 subscriber, oke? Okay?
Terima kasih yang sudah menonton. Pastikan kalian klik tombol like, subscribe, oke? Okay? Dan gue akan bikinin lagi next konten. Kalau misalnya ini 100 like, capek dong. Sampai 100 like, gue akan bikin konten pemersatu bangsa lagi, yaitu summon atau gacha yang lebih gokil. Karena gue udah nyiapin kurang lebih 200 summon scroll yang bakalan menghibur kalian semua. Oke? Okay? Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Thank you.